semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur itu. Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini. Dan selalu saja menjadi tertuduh adalah pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik. Kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur itu. Kenapa? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaannya mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus gitu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Kasih ya. Oke. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.